Halo sahabat sports, kembali lagi di Klasemen TV. Berikut adalah hasil Piala Menpora Babak Grup Senin 22 Maret 2021. Serta klasemen, top skor, top assist, yellow and red card, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan info dari Klasemen TV. Hasil Piala Menpora Babak Grup Senin 22 Maret 2021 hari ini. Bayangkara menang 1-0 versus Borneo FC. Sementara Persija Jakarta kalah 0-2 versus PSM Makassar. Sementara pada hasil sebelumnya Minggu 21 Maret 2021, Arema Malang imbang 1-1 versus Persikabo Bogor. PSIS Semarang imbang 3-3 versus Barito Putra. Berikut adalah klasemen grup Piala Menpora 2021. PSM Makassar memimpin dengan koleksi poin 3, diikuti Bayangkara FC dengan koleksi poin 3. Top skor Piala Menpora 2021, Ahmad Dupiandi, Dedi Santoso hingga Patrick Wanggai mengkoleksi gol 1. Sementara untuk top assist Piala Menpora 2021, Wawan Hendrawan, Pratama Arhan hingga Yakob Sayuri mengkoleksi assist 1. Top clean sheet Liga Menpora 2021, Hilmansah serta Awan Seto mengkoleksi clean sheet 1. Inilah daftar yellow card Piala Menpora 2021. Dan inilah daftar red card Piala Menpora 2021. Jadwal berikutnya Piala Menpora masih di babak grup Selasa 23 Maret 2021. Madura United versus PSS Sleman pukul 15.15, sementara Persebaya Surabaya versus Persik Kediri pukul 18.15. Untuk jadwal Piala Menpora Rabu 24 Maret 2021, Persiraja Banda Aceh versus Persita Tangerang pukul 15.15. Sementara Persib Bandung versus Bali United pukul 18.15. Untuk jadwal Piala Menpora babak grup Kamis 25 Maret 2021, Persikabo Bogor versus PSIS Semarang pukul 15.15. Sementara Barito Putra versus Arema Malang pukul 18.15. Semua pertandingan live di Indosiar dan aplikasi video.com. Terima kasih telah menonton video ini.